teman-teman, jadi semua warga Bandung sekarang udah bisa jual semua aparel kalian di RCX Moto Garage Bandung. Jadi buat kalian yang mau jual atau beli barang-barang second, langsung aja datang ke RC Moto Garage Bandung dan kita akan cek langsung store-nya kayak apa. Mari kita gerabak. Feel the difference with our gloves. Every touch ignites memories of unforgettable moments. As the wind caresses your body, the road transforms into a stage for your next adventure. Our gloves aren't just protective, they're witnesses to every freedom you embrace on the road. That's what sets them apart. Keep your memories safeguarded, ready to relive every second on the road. Because every memory brings us closer to home. Protecting your journey. Preserving your memories. 5. Ya, ini dia ada mas-masnya. Oke. Okay. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Ini kita sudah ada di RCX Moto Garage Bandung dan ini siapa? Perkenalkan saya Raka, saya yang megang RCX Bandung. Yes, jadi Mas Raka ini sebagai sales di sini dan bisa membantu kalian mau misalkan mau jual atau beli aparel. Langsung aja datang ke RCX. Ada di alamatnya di mana nih, Mas? Alamatnya sama di RC Moto Garage Bandung ya, di Jalan Pungkur 122. Oke, gitu teman-teman ya. Kayak udah cukup ya. Ya, teman-teman. Jadi di sini lengkap semuanya ya. Kayak Bapak Raka boleh jelasin RCX itu apa sih sebenarnya? Boleh mungkin sedikit menjelaskan yes. aja. Jadi RCX itu kita masih satu keluarga ya, bareng sama RC Moto Garage. Cuman untuk RCX ini kita bergerak di barang-barang second. Mostly barang-barang second. Cuman buat teman-teman gak usah khawatir karena barang di sini dijamin masih oke kok. Ya, kualitasnya masih oke dan masih bersih lah jatuhnya ya. Karena semua barang yang masuk sini pasti kita cuci dulu lah ya. Iya, betul. Kita cuci dulu, jaket pasti kita cuci dulu. Jadi yang pasti buat teman-teman kalau misalnya nyari itu keadaannya udah fresh, udah oke banget buat dipakai gitu. Oke, mantap ya. Oke, teman-teman. Jadi di RCX ini bisa apa aja? Oh iya, buat di RCX ini bisa jual. Untuk misalnya buat teman-teman yang nyari barang-barang second kan sudah jelas ya kita menjual di sini. Tapi buat teman-teman yang misalnya dia kalian punya aparel nih misalnya, aduh kalian udah bosen lah atau mungkin aparelnya udah nggak kepake di rumah gitu ya, daripada diem di rumah, kalau mau dijual di sini bisa dijual di sini. Dan untuk sistem jualnya bisa dititip jual ataupun dijual lepas ke RCX. Oke, jadi intinya adalah kalau kalian mau punya helm, kalian punya helm di rumah, punya jaket, punya glove, sepatu, boleh. Apalagi intercom. Ah iya betul. Intercom. Visor nggak kepake. Apalagi banyak deh pokoknya ya, semua yang aparel riding ya. Ya. Terus kalian mau bingung nih anjir. Kayaknya gue butuh mau beli helm lagi, cuman nih barang gue udah kebanyakan. Nah jual aja langsung ke RCX ya, jadi nanti akan dikurasi harganya berapa. Sistemnya kalian bisa mau langsung dibayarin utuh semuanya, atau misalkan titip jual. Atau misalkan kalian juga bisa tuker tambah. Nah itu lumayan tuh, misalnya kalian pengen punya helm ini, aduh pengen jadi ini, oke. Ya, jadi singkatnya kurang lebih kayak gitu untuk RCX. Langsung aja kita cek dari bagian sini. Jadi bagian sini ini kita ada apa nih Mas? Untuk itu di Sway SPR Pro dia. Nih teman-teman. Sway Sipo terbaru ya. Sini Mas, biar kelihatan Mas. Nah, jadi ini adalah Sway SPR Pro. Harganya di 11 juta. 11 juta aja dan nego. Masih bisa nego ya. Ini ada di size M teman-teman. Next, kita main cepet aja karena banyak banget guys. Banyak sih, memang kalau satu-satu sih lumayan ya. Nah ini ada apa nih Mas? Itu X14 dia. X14 Black Dove ya, size nya M di 7.500. Betul, 7.500. Ya, deketan di sini Mas. Jangan jauh-jauh Mas, nanti hilang Mas. Kita... Nah lanjut, ada apa nih Mas?
ini Sway MXR atau enggak Sway Z7 sih. Beda ya. Nama aja beda pasang. Oke, ini ada di size M. Size M harga di 4,8. Harga di 4,8. Masih bisa nego, teman-teman. Lanjut. Nih ada Sui. Ini kok Sui semuanya, Mas ya? Iya, kayaknya sengaja. Oh iya, iya. Sectionnya Sui. Oh iya, sini, iya. Section Sui. Kalau mau yang arah di mana? No. Oh iya, tar, sabar. Ini dulu teman-teman ya. Ini ada Sui X X14. Betul. MM93 Mark Marquez Rodeo. Iya. CSL di 7 juta. Bener ya? Betul. 7 juta. Terus yang itu, Mas, ada apa tuh, Mas? Ada Sui Aerodyne X Spirit 3 motif Aerodyne. Dia ini di size agak L dan dikit, agak menurun dikit. Nah, untuk harganya di 9 juta. Dan harga 9. Murah banget, guys. Oh, ini BTW ya, Sui-Sui ini rata-rata harga aslinya tuh di atas 10 ya. Iya, tergantung tipe ya. Di atas 10. Untuk barunya pasti yang pasti di atas harga ini. Ah, betul. Ya. Oke, okay, next ada Arpa 11. HJC Arpa 11 low wing carbon, size-nya L, dia di harga 5,5. Dan di sini juga ada HJC Arpa 11 Marvel 1, dia size-nya M, dijual di harga 4,5. Gitu. Woohoo, dark smoke, guys. Dan teman-teman, rata-rata di sini udah dapat ada yang full set ya, Mas ya. Kelengkapannya. Jadi kelengkapannya full set. Ada kardus, ada manual book dan lain-lainnya, sarungnya biasanya rata-rata semuanya kayak gitu, ya, gitu. Betul. Jadi kayak sama aja kayak beli helm baru. Helm paling spesial. Pan, Bang. Ini. Oh iya, guys. Ini ada. Ini kita di sini punya RX7V Nakano Shuriken Silver. Dia ini beda dari yang biasanya kan 7X ya. Yeah. Kalau ini kita di 7V, di mana dia itu untuk pasar Eropa. Gitu. Tuh. Ini harganya di berapa, Mas? Untuk ini harga di 16,5. 16,5 di size M. Betul. Mungkin ada satu lagi yang nggak kalah spesialnya. Ini apa nih? Versi yang sama kayak tadi, cuma di 7X dan ini new. Wow. Ada barang baru juga dijual sini? Nah, memang bukan. Anjay. Barunya brand New Outpost. Oke, okay. BNOB. Ya, betul. Jadi memang barang yang datang sini tuh belum pernah dipakai sama pemilik sebelumnya. Kolektor ya, saya. Iya. Terus dia memang udah BU kali. Lagi rame-ramenya gitu. Ya, ini ada di size M, Nakano Shuriken. Seharganya di 18 jutaan. Gitu. Oke, okay, next. Array-arayan. Banyak sih, banyak banget ya. Ini ada Yomtiti 2020. Ini ada Crashlow, ada Oriental XD. XD hitam. Ada Pedrosa, Qatar RX7X. Banyak banget. Ada yang Ducati. Dan ini buat yang suka-suka agresif-agresifan ya, sini, Mas. Maaf, sebelah sini, Mas. Kita tipe-tipe yang racing look, anjay. Tuh, ini contohnya, Mas. Maaf, Mas, pinggang lu, Mas. Di sini kita ada Shark ya, Shark Race R Pro GP. Dan ini ada AGV Pista GP Soleil Luna XL Euro size-nya. Untuk ini sih dia dipasang di 9,9, ini motif Zarco ya, size-nya size S. Kecil. Ini size L, harganya di 10 jutaan. Nah, terus ada Benz Peace, ada Quartararo, ada C10 HJC, ada X-Lite. Nah, ini seri AGV, seri K ya, teman-teman. Oh, ini ada K1, K3 SP dia. Oke, banyak ya, teman-teman ya. Nah, nggak cuma helm, teman-teman. Di sini kita juga ada glove. Ada glove di bagian sini, Bapak kameramen. Nah, ini ada glove-nya, ada Dennis. Ini rata-rata mostly masih pada baru. Ya. Ya. Kita ada si glove yang second itu, ada satu ini. Oh, ini ada satu unit. Ada satu unit. Jatuhnya dia ya kayak baru lah, dia cuma nggak ada kelengkapannya aja. Betul. Tapi overall dia masih mulus, dia nggak ada minus. Oke, okay. Mantap. Next. Ada nih, sini. Bapak-bapak, sini. Nah, kita punya yang namanya Intercom. Ya, ini ada 50S. Ya. XD. Ini yang XD. Dan ada juga yang 50S lagi nih. Dia 2 pack. Oh, ini 2. Tuh, guys. Ada yang single, ada yang 2 pack. Wih, harganya berapa? Harganya di 3,7 aja. Ada harganya di 3 jutaan. Jadi nggak cuma helm atau apparel-apparel yang bisa dipakai, intercom juga ready, guys.
Terus gak lupa juga kita ada aksesoris sini. Juga sebelah sini mas, jangan kemana-mana dulu mas. Itu ini tuh kita punya spoiler DevX ya, DevX 2 ada Pfizer Arai, harganya start di berapa mas? 800an aja Pfizer. Kalau yang ini spoiler di 800 ribuan aja, dan ini ada Pfizer lainnya juga ada di situ. Oke, mantap. Next kita ke bagian sana mas, ada lead. Ada lagi nih, kita ada bilik lagi satu lagi. Teman-teman nih kameramen kita lagi magang ya. Ya. Nah, jadi di sini adalah section yang untuk kebagian jaket dan sepatu-sepatu. Ya. Bisa lihat ya teman-teman ya. Bisa lihat ini ada sepatu-sepatu TCX, ada Taichi, Alpine Star. Ada Yellow Corn juga. Ini ada Yellow Corn juga. Oke, mantap. Ya, ini rata-rata start dari harga 2 jutaan. Ya. Ada yang baru, ada yang second. Jadi kalau kalian mau jual juga ke kita, kita bisa terima. Atau misalkan mau tukar tambah atau mau beli langsung di sini, langsung aja datang ke RCX Moto Garage Bandung. Dan ini. Ini kita ini kayak, banyak banget nih ya. Kita kayak abang-abang thrift guys. Kita lagi nge-thrift guys. Iya juga ya. Ini soalnya ini banyak kan motif-motif jadul gitu, keren banget guys. Mana ini ya? Ini nih, yang paling gue demen ini sih. Mana? Wah, bosku. Okay. Anjay. Harga jaketnya berapaan, Pak? Harga jaketnya yang ini dia di 2,5 aja. Udah size M. Ah. 1 jutaan ada enggak, Bang? Oh, 1 jutaan ada kok. Eh, guys, ini kayaknya model baru, guys. RNW. Yo, ini RNW 1 juta, 1,1. Lah ini, DNS 1 juta. Gila, murah banget, guys. DNS ya, guys. Ada size 56. Gimana tuh kira-kira? Lah, kok ini ada protektornya nih? Anjir, 1,5, guys. Yo, ini Dennis rata-rata itu start di 3 juta lah. 3 juta 2 juta lah. Anjay. Kita di sini barang masih ini kayak lagi ngetrip di pasar Sanda gitu kan. Anjay. Pasar ini ya, pasar Cimol gede banget. Gede banget. Gede banget tapi ini motor-motoran gitu. Dan ya, kalian langsung aja datang ke sini, kita start dari harga sejutaan nih jaket-jaketnya. Kalau kalian mau jual jaketnya atau tuker tambah juga punya kalian di sini juga bisa gitu. Oke. Sama ini teman-teman. Apa tuh? Kita juga di sini masuk si barang-barang yang lokal. Oh, ini kita, section helm-helm lokal. Ada merek Hayate ya, ada NX-Race, ada NFR, ini NX-Race lagi. Ini ada NHK juga. NHK. Nah, buat teman-teman yang demen yang retro-retro gitu, yes, klasik-klasik, kita juga ada. Anjay. Kita ini ada Bell, ada Sway X-Zero, sama ada Bell yang klasik yang ini. Apa? Yang pokoknya polos, gue lupa tipenya apa. Jadi kita di sini lengkap lah. Buat segala tipe ada di sini. Palu gada jadi teman-teman ya. Buat teman-teman pokoknya sekarang di Bandung terutama di tokonya RC Moto Garage di Jalan Pungkur Raya nomor 122, kalian udah bisa jual beli aparel second di sini. Gitu. Dan langsung aja hubungi Mas Raka. Nomornya ada di bawah sini, teman-teman. Kita taruh di sini ya.
Dan kalau mau tahu update-nya ada di mana, Mas? Untuk updatean stok dan apa? Isi toko ini bisa dilihat di Instagram kita ya, di rcx_motogaras. Oke, gitu. Ya, jadi gitu aja teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Gua Aji dan gua Raka. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.